Minggu lepas saya interview makan fries. Semua orang kutuk. Hari ni saya makan ayam badan semua. Untunglah makan ayam. Okey, nak. Lagi dia tak suka bunga. Nampak kita memahami. Betul, save hand sikit. Asal. Save situ. Apa yang saya boleh cakap, obses tu tergila-gila kan tu tak pernah jadi isu sebenarnya. Yang tapi kalau memang gila-gila. Ha, so nak jadikan isu tu adalah orang-orang yang suka menjadikan isu. So saya nak cakap yang amat-amat ataupun minah-minah yang suka menjadikan isu tu, cubalah pergi buat kerja yang berfaedah. Contoh kerja kilang ke, kerja supermarket ke, tak pun dah elok dah kau kerja supermarket tu, nak kerja juga buat gosip kan, padan muka tu kena ajang. Ni nak salahkan aku ke apa ni? Tak. Ha? Pada saya, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni sentiasa ada orang yang perhatikan. Sebab tak kira lah orang biasa ke, macam berkarya seperti kami ke, memang ada. Dan jadi, sekiranya kita tak cakap pun, orang akan cakap. Kita cakap pun, orang cakap juga. So, kami berada dalam satu capacity di mana kita tak boleh nak handle situation. Sebab we can never stop people from talking about us. Tak kira nak cakap tentang siapa sekalipun. Dan saya harapkan spekulasi yang aneh itu tak berdengar. Tapi macam isu tentang kami, kita, kami, channel ke apa benda ke, it's just between us. Buat story sikit. Okay, so bila nak kahwin ni? Allah. Dah lupa soalan ni. Saya pakai baju warna ungu. Yelah, saya pakai baju warna ungu. Dah cinta bersangkang korang, takkan nak cinta je. Babak kahwin tak, tu. Tak, setiap benda yang berlaku dalam hidup kita dia ada stage-stage dia. Sekarang dia bagilah peluang kat kita orang menapek sikit. Okay, ni stage berapa ni? Ha? Ini kira belum lawan ketua lagi. Okay? Ha, dia baru lawan kuncu-kuncu. Baru macam kalau kita main chess tu baru soldier-soldier. Mungkin kuda dia dah keluar sikit. So, ini sekarang ni dalam proses memahami. Dan bagi saya, masa, I mean, duration untuk kami nak bercinta ke, duration untuk berapa lama kami nak kahwin tu tak pernah jadi isu sebenarnya. So, yang jadi isu sekarang ni, adakah kami betul-betul bersedia untuk ke alam yang lagi satu? Dan saya bercakap, kalau nak cakap perancangan tak ada tu, saya rasa tipu lah. Kalau yang cakap tak ada perancangan tu semua nak cover line lah. Tapi bagi saya, sama ada lah. Ada confirm lah. Ada dia. Gila nak tiba dengan mak dia. Hello, assalamualaikum. This time, I'm not gonna be singing anything. Saya cuma nak nyatakan kepada semua Shilalas dan Sharananas out there untuk tengok telemovie Patah Seribu yang didirect oleh Michael Ang pada 23 hari bulan Februari ini, jam 9 malam, hanya di Astoria 104.